Halo, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat dong ya? Aku masih berada di perumahan Tanjakan Indah yang lokasinya ada di wilayah Tangerang Kabupaten nih teman-teman, tepatnya di Rajek. Nah, wilayah Rajek ini sendiri masih dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Kali ini tipe yang mau aku review adalah tipe yang terbesar yang ada di perumahan ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai reviewnya. Ini dia perumahan Tanjakan Indah. Oke, ini tampak depan rumahnya ya. Luas tanahnya 90, luas bangunannya 45. Nah, gede banget kan nih luas tanah dan luas bangunannya. Rangka atapnya baja ringan, gentengnya menggunakan beton. Dia ada carport yang cukup untuk satu mobil dan juga ada taman. Dindingnya menggunakan hebel yang sudah diplester. Listriknya 1300 watt. Airnya sumur pantek. Surat-suratnya SHGB IMB komplit. Mari mendekat ke fasad rumah. Jendelanya menggunakan aluminium. Pintunya double triplek. Nah, kalau kalian perhatikan di rumah ini, ukuran jendelanya emang besar-besar banget nih. Udah pasti dengan ukuran jendela yang besar kayak gini, sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah ini sangat maksimal. Dan juga tersedia ventilasi ya. Dan di bagian fasad rumah ini didominasi dengan warna abu-abu muda dan juga coklat tua. Sekarang kita masuk ke ruang utamanya ya. Ukurannya 5,5 x 3 meter. Tinggi plafonnya 4 meter. Nah, dengan ukuran plafon yang tinggi kayak gini nih, bisa banget loh kalau nantinya kalian tambahin mezanin yang minimalis. Lantainya menggunakan keramik ukuran 40x40. Kamar tidur 2, kamar mandi 1. Kita masuk ke kamar tidur utamanya dulu ya, yang posisinya ada di depan. Ukurannya 3,4 x 3 meter. Tersedia ventilasi dan jendelanya dua bukaan yang besar kayak gini nih. Lanjut ke kamar tidur anak yang posisinya ada di belakang ya. Ukurannya 3 x 2,75 meter. Tersedia ventilasi dan jendelanya dua bukaan ya. Lanjut ke bagian kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya oke nih teman-teman. Jadi untuk klosetnya duduk ya. Ini nih yang bagus. Dindingnya itu full di keramik sampai atas loh teman-teman. Udah gitu dapat shower pula. Dan untuk sanitarinya menggunakan yang berstandar SNI ya. Lanjut ke halaman belakang. Nah, ini juga nih yang bagus. Jadi di sebelah pintu halaman belakangnya itu tersedia jendela dua bukaan loh. Makanya pas aku masuk ke dalam rumah ini pencahayaannya itu terang banget teman-teman. Dan yang aku rasain di sini juga udaranya adem nih. Udah pasti karena ukuran jendela yang besar-besar kayak gini ya. Nah, untuk ukuran halaman belakang ini 6 x 3 meter. Tinggi tembok halaman belakang 1 meter. Nah, jadi ini lebihan lahannya sekitar 3 meter ya teman-teman. Makanya masih lumayan lega banget nih. Ayo, udah pada penasaran ya berapa harganya? Nah, ini untuk layout dalam bangunan rumah yang barusan aku review ya.
Oke, untuk harganya sendiri mau tahu berapa? Kalian bisa beli rumah di sini cukup dengan harga 400 jutaan aja, teman-teman. Dan untuk sistem bayarnya sendiri, kalian cukup bayar booking fee-nya itu sebesar 1,5 juta aja. Nah, kelebihan dari perumahan ini sendiri, teman-teman, perumahan Tanjakan Indah ini merupakan perumahan yang terluas di wilayah Tangerang Kabupaten nih. Udah gitu dengan harga 400 jutaan itu, kalian bisa dapetin rumah yang luas tanahnya sampai 90 meter nih, teman-teman. Luas banget ya. Buat kalian berminat beli perumahan di sini, nanti kontak marketingnya aku taruh di layar ya. Oke, review rumahnya udah ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat simulasi angsuran rumah ini beserta review fasilitas di sekitar perumahan ini kayak gimana. Oke teman-teman, ikutin aku terus. Nah, untuk simulasi angsuran lebih detailnya, kalian bisa langsung tanyakan ke marketingnya ya teman-teman. Tapi buat kalian yang berminat beli rumah ini, nanti cicilannya dimulai dari 3 jutaan aja per bulan. Murah banget ya. Silahkan langsung kontak ke marketingnya untuk info lebih detailnya ya. Oke, sekarang kita lihat-lihat yuk di sekitar perumahan ini ada apa aja ya. By the way, ini aku masih di dalam perumahannya ya teman-teman. Ini sebelah kiri ada tempat air minum isi ulang, bengkel mobil. Itu sebelah kanan ada bengkel motor. Nah, untuk aksesnya sendiri 30 menit ke Bandara Soekarno-Hatta, 30 menit ke pintu tol Cikupa, 5 menit ke Pasar Mauk, 5 menit ke Pasar Raya Kukun. Dan dari perumahan ini tuh dekat sama banyak fasilitas kesehatan dan juga pilihan sekolah. Nanti aku kasih lihat deh. TKIT Al Ansor. Nah, ini untuk masjid besar yang ada di dalam komplek perumahan ini ya. Masuk ke kanan ada PAUD, bengkel motor. Ini ada lapangan olahraga ya. Jadi di perumahan ini tuh banyak banget lapangan olahraga teman-teman. Bisa untuk bermain sepak bola, bulu tangkis, ataupun main voli. Asik banget ya. Dan bisa kalian lihat juga di sini ya. Jadi penghuninya memang sudah banyak banget nih. Bisa dibilang hampir full ya. Makanya udah hidup banget nih di lingkungan perumahan ini. Nah, ini ya sebelah kanan ada lapangan voli. Nah, di dalam komplek perumahan sendiri juga ada praktek dokter umum nih, masuk ke kiri ya. FYI nih teman-teman, jadi di perumahan ini tuh punya 3 pintu gerbang ya. Ini aku mau keluar dulu dari salah satu pintu gerbangnya. Ini ada Yayasan Pondok Pesantren untuk TKQ, SMP, dan SMA. Nah, ini aku udah puter balik ya. Nah, ini untuk gerbang yang tadi ya. Ini sebelah kanan ada SD Negeri Tanjakan 3. Nah, jadi emang dari perumahannya dekat banget sama banyak pilihan sekolah kan. Ada masjid besar. Ini sebelah kiri ada SMK Tunas Pemuda. Nah, di ujung sana itu untuk MTSN 1 Tangerang ya. Di depan ada toko spare part motor, Alfamart, Yayasan Pendidikan Islam Khairul Huda, apotik, toko material bangunan buat emang renov, mobil Indo Station, ada pondok pesantren, ekspedisi Si Cepat, ekspedisi Wahana dan JNT Cargo. Nah, ini untuk pintu gerbang perumahan Tanjakan Indah yang lain ya. Sekarang aku udah puter balik ya. Di sebelah kanan ada gedung serbaguna. Lalu ini kantor pemasarannya. Nah, itu ada berjejer food court ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah keluar ke jalan rayanya ya. Tadi kan aku dari arah kanan ya, sekarang aku mau ke arah kiri.
Masuk ke kanan ada SD SMP Bakti Pertiwi, Bengkel Motor, dan setelahnya ada Prima Fresh Mart, Ekspedisi JNE, Indomaret. Alfa Midi, ada TMBCA dan CIMB Niaga. Praktek Dokter Umum. Planet Ban. Barbershop. Kantor Kepala Desa Rajek, lalu sebelahnya ada SD Negeri. Alfamart dan ada ATM BRI. Lalu ada plang masuk ke kanan itu SMPN 2 Rajek ya. SDN Rajek 1. Ada SPBU. SMK Avicenna. SMPN 1 Rajek. Nah, ini sebelah kiri banyak toko-toko kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Kantor Kecamatan Rajek. Di seberangnya ada Alfa Midi yang ada ATM BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. JNT Express. Kantor Pegadaian. Puskesmas Rajek. SDN Sukatani 2 Rajek. Polsek Rajek. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, fasilitas-fasilitas umum di sekitar perumahan Tanjakan Indah ini memang lengkap banget nih teman-teman. Jadi perumahan ini merupakan perumahan yang cocok banget untuk kalian beli dan sekaligus ditempati nih. Buat kalian berminat beli perumahan di sini, langsung aja hubungi marketingnya ya, sebelum unitnya kehabisan. Sekian teman-teman review perumahan Tanjakan Indah dari aku. Semoga infonya cukup lengkap ya. Jika ada yang masih kurang lengkap, silakan tanyakan langsung ke marketingnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.